Sebagai salah satu sekolah adiwiyata di Kota Tangerang, Sekolah Dasar Negeri Ubung Jaya menggelar peringatan Hari Bumi yang diperingati setiap tanggal 22 April. Dengan mengusung konsep pentas seni, seluruh siswa-siswi memamerkan kemampuan dan kreasinya. Mulai dari tari kreasi, puisi, marching band, pantomim, dan hasil daur ulang sampah anorganik serta menu sehat. Pasca dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata, Sekolah Uwung Jaya Kecamatan Cibodas terus mensosialisasikan budaya hidup bersih dan cinta lingkungan, seperti tidak menggunakan bahan plastik dan memilah sampah. Penghijauan ya sudah, pasti untuk penghijauan sudah. Kemudian kita juga menerapkan kepada anak-anak untuk belajar hidup bersih, hidup sehat, kemudian membiasakan diri, tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Yang utama adalah karakternya, yang harus berubah itu karakternya. Ini bukan hanya tempat dan sebagainya, tapi karakter, kebiasaan hidup masing-masing siswa itu harus biasa hidup bersih dan sehat dengan membiasakan hidup teratur. Kemudian untuk penghijauan, orang tua siswa dengan anak-anak juga kita libatkan. Di kantin kita sudah berlakukan tidak menempatkan minuman dan makanan itu di plastik. Jadi kita sekarang sudah mulai plastik sudah tidak digunakan. Di kantor-kantor juga kita sekarang plastik, botol air mineral itu sudah tidak kita gunakan. Hadirnya adiwiyata juga disambut baik oleh siswa-siswi yang bersemangat untuk terus menciptakan kebersihan di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Bersih-bersih kolam, menanam kembali pohon, bersih-bersih lapangan seperti daun-daun yang kotor dijadikan pupuk kembali. Dibersihkan lagi sekolahnya dan anak-anaknya juga jangan buang pada sampah sembarangan. Jaga bumi kita, terus buanglah sampah pada tempatnya. Tim Liputan, Tangerang TV.